bisa melaksanakan acara ini, dan saya mendengar bahwa 300 orang taruna Akademi Kepolisian yang baru selesai mengikuti latihan integrasi sampai di muka dilantik oleh Bapak Kapolri dan Panglima TNI datang dengan selamat melapor kembali di Bumi Bayangkara Akademi Kepolisian dan juga di Kertas Mesra. Para taruna saya akan dilakukan acara tradisi dari kakak-kakak kalian untuk menyambut kalian sebagai warga baru di Akademi ini. Ini pintu pertama kalian masuk dan kalian akan berjalan kaki diiringi dengan drum band 2% pasar. Dan tentunya nanti kalian di dalam akan mengenal tradisi apa yang senior-senior kalian lakukan atau terima pada waktu-waktu sebelumnya. Para taruna sekalian, ini tahap terbang dalam kehidupan para taruna. Kalian berpindah dari latihan integrasi di Magelang masuk dalam kehidupan baru dalam kehidupan Kesenian Korps Taruna. Ya, tahapan ini tentunya ada tahapan baru. Nikmati, jalankan dengan hati yang penuh sukacita, gembira. Karena kalau kamu jangan jengkel, jongkok, makin lama hidup di Akademi ini. Ya, kalian bukan pertama yang masuk ke Akademi ini dan juga bukan yang terakhir. Ingat, ketika saya mengunjungi kalian di Magelang pada saat latihan integrasi dengan ibu tentunya, saya katakan di sana, kalau ada niat-niat mengundurkan diri, saling menguatkan. Di hadapan kalian ada orang tua di sini, ada banyak orang, dan kita live streaming. Ya, semua saat dunia tahu apa yang saya catatkan. Saya mau ulangin lagi. Saya nggak lama ngomongnya. Pertama, ingat wajah orang-orang yang mengasihi kalian, yang mengantar kalian jadi taruna. Berdoa untuk kalian, baik ketika kalian seleksi maupun pendidikan di Chandra, dan tentunya saat ini mereka adalah orang-orang yang membanggakan kalian. Ya, kalau kalian jengkel, ada niat-niat dan untuk mengundurkan diri atau dan lain sebagainya, ingat wajah mereka, ingat tangis mereka, ingat doa mereka. Ya, lalu temannya juga saling menguatkan. Kalian akan memiliki teman-teman baru dari berbagai daerah.